Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menonton resital akhir saya. Saya akan menyajikan 7 karya yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Karya pertama yang saya sajikan sebelumnya adalah piano solo karya Johann Sebastian Bach, Well-Tempered Clavier, buku 1 nomor 21 dalam Bes Mayor. Dan pada sesi pertama ini, saya akan menyajikan 2 karya solo dari Chopin dan Prokofiev. Pada lagu pertama sesi ini, saya akan menyajikan Chopin Etude Opus 25 nomor 11 dalam A minor, atau biasa dikenal dengan judul Winter Wind. Tempo dan teknik yang sangat rumit, tetapi harmoni di dalamnya cukup emosional, dan bisa dibilang cukup mencekam. Dan pada lagu kedua, karya piano sonata nomor 1 dalam F minor dari Prokofiev. Sonata ini tidak seperti sonata pada umumnya yang mempunyai 3 gerakan, tetapi bentuk musik sonata ini cukup kompleks, didukung dengan harmoni dan tekstur melodi yang passionate atau bergairah, dan juga dengan variasi ritmik yang juga banyak tetapi menarik dan tidak monoton. Ditambah durasi yang cukup panjang dan teknik yang saya anggap cukup tricky. Sekian.
sekian ulasan karya pada sesi satu ini. Selamat menyaksikan. Thank you.
Berikut penampilan akhir dari sesi 1. Pada sesi kedua ini, saya akan menyajikan satu karya piano solo dari Amir Pasaribu dan dua karya ensemble. Yang pertama adalah piano trio dari Ludwig van Beethoven dan flute dan jazz trio dari Claude Bolli. Pada karya pertama ini, yang berjudul Variasi Sriwijaya dari Amir Pasaribu, lagu Nusantara dengan pembawaan alunan tari Sriwijaya, pada beberapa variasi ini, bisa dibilang sang komposer banyak menggunakan ide-ide pada komposer terdahulu, yaitu Debussy. Seperti banyak menggunakan augmented chord dan tangga nada whole tone, sehingga musik menjadi lebih magis atau mistis. Dan pada akhir variasinya, warna dan tempo musik menjadi lebih bermain dan tentunya sangat menarik. Lagu berikutnya, saya bersama teman saya, Vira, pada violin, Faris pada cello, akan membawakan karya Beethoven Piano Trio, karya era klasik. Karya musik kamar atau chamber dengan bentuk musik sonata, dengan pembawaan yang komunikatif, antar sesama pemain dengan menonjolkan berbagai tema musik dengan berbagai macam mood atau emosi yang berbeda. Seperti bercerita sehingga musik dapat dipahami dan pesan musikal yang komposer inginkan dapat tersampaikan. Dan lagu terakhir, saya bersama teman saya, Neni pada flute, Ihsan pada kontrabas, dan Raffi pada drum, akan membawakan karya semi-jazz, flute jazz trio dari Claude Bolli. Melodi flute yang sangat liris dan tentunya sangat indah. Pada bagian tengah lagu, mood pada karya ini berubah ketika drum mulai masuk, sehingga musik menjadi lebih bebas dan enjoyable. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
berakhir sesi kedua ini, dan sebagai penutup saya Ananda Cipta selaku pemandu dan sekaligus pemain musik dalam rangkaian resital ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menonton resital akhir saya ini. Terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya dari awal proses sampai terlaksananya resital ini. Dan terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya untuk para pemain yang terlibat dalam proses pelaksananya resital akhir ini, dan juga tim yang membantu saya dalam menyelesaikan resital akhir ini. Sebagai lagu penutup dari seluruh rangkaian resital akhir ini, saya bersama teman saya Faris dan Vira akan membawakan lagu piano trio Piazzolla Inferno Porteño atau Winter. Sampai jumpa dan selamat menikmati.